Tersangka kasus penganiayaan dengan menggunakan selang tabung gas hingga saat ini masih dalam proses pemberkasan. Berkas tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi. Polsek Jambi Timur terus mendalami kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Sunardi Budi alias Kulup, warga Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi. Tersangka diketahui merupakan mantan narapidana pembunuhan di Kabupaten Batanghari. Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur Ibtu Hasmi mengatakan, saat ini tersangka masih dilakukan pemeriksaan di Polsek. Tersangka telah masuk tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Jambi. Kasus Kulup sudah tahap 1 ke tahap 2. Sebelumnya, Polsek Jambi Timur berhasil membekuk satu orang tersangka kasus penganiayaan di kawasan Jambi Timur. Tersangka bernama Sunardi Budi alias Kulup, warga Kelurahan Beringin. Tersangka dibekuk polisi akibat melakukan pemukulan terhadap seorang korban bernama Ahmad Bastari, warga Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur. Korban dipukul dengan menggunakan selang tabung gas. Asar Patahani, JEK TV melaporkan.